Kalian kok makannya kayak gitu sih sayang? Nggak bisa ya makan? Makan pakai tangan nggak bisa ya? Lucu banget sih. Halo, saya我不喜欢这样，这样不喜欢，不喜欢，喜欢，不喜欢。笑什么笑？笑什么笑？打不停。YouTube memang aplikasi yang populer di dunia saat ini. Maka dari itu, warganet bisa leluasa melihat dan menemukan perubahan. Yang dulunya anak Unisanti terlihat imut dan lucu, kini mereka terlihat ganteng dan cantik. Seperti halnya di video kali ini, terlihat Aileen dan Hanci menunjukkan sisi lucu dan imutnya ketika mereka sedang bermain. Tentunya aksi mereka ini tidak sendirian, akan tetapi didampingi Unisanti yang menjaga dan mendidiknya. Aksi anak Unisanti pun membuat warganet gemas. Pasalnya, mereka terlihat begitu lucu. Berkat didikan Unisanti dan Koko Joni yang penuh kasih sayang, Aileen dan Hanci memiliki hobi yang luar biasa. Salah satunya, Aileen memiliki hobi gemar melukis. Bahkan, lukisannya pun tampak bagus mirip kartun aslinya. Di samping itu, Hanci memiliki hobi bermain musik. Salah satunya, ia terlihat bermain drum dan alat musik tradisional lainnya. Itulah reaction kali ini tentang Hanci dan Aileen ketika masih kecil. Kita doakan saja semoga mereka menjadi orang sukses dan selalu berbakti kepada kedua orang tuanya.